Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya akan melaporkan kepada Anda terkait dengan agenda yang tengah dilakukan pada hari ini di Kompleks Parlemen. Tepatnya pada hari ini pemirsa tengah berlangsung geladi bersih untuk persiapan acara esok hari, yakni sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI. Dan pemirsa seperti yang Anda lihat, saat ini saya sedang berada di ruang rapat paripurna 1 Gedung Nusantara dan saat ini tengah berlangsung geladi bersih yang dilakukan oleh seluruh pegawai pendukung beserta petugas peraga yang memeragakan presiden dan wakil presiden serta pimpinan dari MPR, DPR dan juga DPD untuk melakukan simulasi kegiatan yang akan berlangsung pada esok hari agar sesuai dengan rencana ataupun rundown yang telah dibuat pemirsa. Seperti yang Anda lihat pemirsa, suasana di ruangan ini sudah sangat ramai oleh seluruh petugas yang hadir dan seperti yang Anda lihat pemirsa bahwa dalam geladi bersih hari ini juga dihadiri oleh Ketua DPR RI yakni Dr. Honoris Causa Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR RI yakni Rahmat Gobel beserta Sekjen DPR RI dan jajaran pimpinan Sekjen DPR RI. Ini untuk memastikan secara langsung seperti apa geladi bersih ataupun persiapan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dan juga petugas yang hadir dalam melaksanakan geladi bersih hari ini. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat, saya akan menginformasikan kepada Anda bahwa ruang rapat paripurna 1 Gedung Nusantara ini nantinya akan diisi oleh seluruh tamu undangan baik dari presiden, wakil presiden, seluruh pimpinan dari MPR, DPR dan juga DPD. Nah, nantinya juga ada tamu undangan VIP yang merupakan jajaran menteri, juga pejabat tinggi negara lainnya beserta kedutaan besar yang akan hadir dalam ruangan ini serta mantan presiden Republik Indonesia sebelumnya juga akan hadir dalam sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI. Pemirsa, saya akan menginformasikan kepada Anda juga bahwa esok hari dijadwalkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia akan datang terlebih dahulu yakni pukul 8:55 waktu Indonesia Barat dan akan disambut oleh Sekjen DPD RI. Kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia yang akan hadir pada pukul 9:07 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh PLT Sekjen MPR dan juga Sekjen DPR RI. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden akan disambut oleh pimpinan dari MPR, DPR dan juga DPD ini untuk berjalan bersama dan memasuki ruang rapat paripurna 1 DPR RI ini. Dan diketahui pemirsa bahwa besok agenda sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI ini akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat yang mana akan dibuka oleh Ketua MPR RI dan Presiden nantinya akan menyampaikan dalam pidato kenegaraannya terkait dengan laporan kinerja pemerintah pada tahun yang berjalan pemirsa. Dan selanjutnya pada siang harinya ini akan dilanjutkan dengan sidang paripurna DPR RI untuk penyampaian RAPBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya yang akan berlangsung dari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, saya akan menginformasikan kepada Anda juga bahwa geladi bersih yang dilakukan hari ini yakni sehari sebelum hari esok tanggal 16 Agustus 2024 ini sudah berjalan hampir 100% atau bisa dikatakan ini 99% karena memang agenda geladi bersih yang dilakukan hari ini memang sudah menyerupai ataupun mirip dengan seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di sini juga sudah terdapat petugas peraga yang juga memeragakan kegiatan yang akan dilakukan esok hari, di mana hari ini juga sudah dihadiri oleh orkestra dan juga marching band dari Universitas Pertahanan untuk mengisi acara ini, untuk mengisi lagu pada acara ini hingga suasana pada acara sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI ini akan berlangsung hikmat permisa. Seperti yang Anda dengar sendiri bahwa ini tengah berlangsung pertunjukan dari orkestra Universitas Pertahanan yang membawakan lagu yang esok akan dibawakan oleh
orkestra dari Universitas Pertahanan. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Pantau terus seperti apa jalannya rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI esok hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di TVR Parlemen. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.